Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saluman Haris, anda sedang menonton Pantau Agenda Reformasi, di mana seperti biasa kita akan bincangkan berkenaan dengan semua liputan berkenaan dengan agenda reformasi yang ingin dilaksanakan oleh Kerajaan Paduan. Antara yang terbaru adalah kerajaan berusaha untuk menangani penyebaran maklumat bahaya yang katanya kian berleluasa di media sosial. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan juga memperkenalkan lebih banyak peraturan dalam menangani masalah berkait isu lambakan berita palsu, penipuan dan juga buli cyber di media sosial di negara ini. Beliau berkata demikian di program 7th World Conference on Islamic Thought and Civilization 2024 di Ipoh hari ini. We have this mushrooming of information. We have a problem now in the government trying to introduce some restrictions, not necessarily popular, because those who believe in unbridled freedom means we have every right to express our views, regardless of the impact to the society. Even ignoring the fact that girls decided or forced, compelled to commit suicide because of this sort of harassment. So the challenge is therefore to place order and not unbridled freedom or capitalism, but to place values above the expression of individual freedom at the expense of peace and welfare of the society. Seterusnya, kerajaan bercadang untuk mewujudkan Suruhanjaya Data untuk memperkukuhkan pengurusan dan keselamatan data rakyat. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata pihaknya merancang untuk meminda Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 untuk tujuan penubuhan Suruhanjaya tersebut. Pindaan itu dijangka dibentang di Parlimen sama ada Mac atau pertengahan tahun depan. Kalau kita lihat kepada teknologi baru, banyak daripada teknologi ini akan bersandarkan kepada AI dan Gen AI. Dan kita semua sedia maklum bahawa aspek yang paling penting untuk menjayakan teknologi ini adalah data. Itu sebab kerajaan telah pun membuat fokus membawa pelaburan besar khususnya data center dan sebagainya. Dan kita lihat pelaburan daripada Google, daripada Microsoft, daripada ByteDance dan sebagainya dan jumlah pelaburan cukup besar. Jadi bila kita lihat kepada aspek itu, soalan yang timbul adalah adakah kita mempunyai polisi ataupun kerangka perundangan yang mencukupi untuk kita melindungi data dan juga untuk kita menggariskan polisi-polisi yang akan membolehkan atau menggalakkan penggunaan data tetapi dalam masa sama memastikan keselamatan sentiasa diberi keutamaan. Jadi dalam keadaan tersebut, saya telah pun cadang bahawa kita mewujudkan satu Suruhanjaya Data. Sebenarnya sekarang kita ada Pesuruhjaya Data, ya, Prof. Nazri, tetapi tak ada Suruhanjaya lagi. Tapi apa yang wujud adalah jawatankuasa. Jadi apa yang saya hendak memfokuskan adalah kita akan menggunakan platform jawatankuasa dulu. Kita akan membangunkan jawatankuasa itu dan bergerak ke depan. Kita akan mencadangkan kepada kerajaan supaya jawatankuasa itu dijadikan Suruhanjaya supaya ianya dapat memfokuskan lebih kepada aspek-aspek data yang kepada saya sangat penting bergerak ke depan. So dalam saya rasa mungkin kalau tidak akhir tahun ini, mungkin permulaan tahun depan, bulan Mac, sesi Parlimen, kita dapat membentangkan pindaan kepada Akta untuk mewujudkan Suruhanjaya ini. Dan kerajaan juga memberi jaminan harga 5G di bawah rangkaian kedua kekal pada kadar sedia ada. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata ketika penilaian pelaksanaan rangkaian kedua itu, penetapan harga merupakan antara aspek penting yang menjadi fokus Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau MCMC. Ya, kerajaan telah pun membuat keputusan supaya kita akan teruskan dengan network yang kedua. Di dalam proses penilaian yang telah pun membawa kepada keputusan tersebut, aspek peningkatan harga dan sebagainya telah pun diambil kira. Dan saya rasa MCMC memang prihatin dengan persoalan ini dan kita saya rasa telah pun mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahawa apabila diwujudkan network yang kedua ini
harga yang akan ditetapkan akan ikut dengan harga-harga yang sedia ada. Tapi itu adalah satu perkara dalam perhatian MCMC dan prosesnya masih berjalan. Jadi kita biarkan proses itu jalan dulu dan kita lihat apa yang berlaku selepas itu. Beliau berkata demikian selepas majlis pemeteraian perjanjian kerjasama antara Digital National Berhad DNB dan Cyber Security Malaysia untuk meningkatkan keselamatan cyber rangkaian 5G Malaysia pada Isnin. Sementara itu, ketika berucap pada majlis itu, Gobin berkata rangkaian 5G antara sektor infrastruktur maklumat kritikal negara yang memberi kesan kepada pertahanan, kestabilan ekonomi, fungsi kerajaan dan rutin sosial negara. Seterusnya, negara perlu kurangkan kebergantungan kepada pekerja asing berkemahiran rendah. Menurut Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, perubahan sosioekonomi rakyat yang berkembang dengan pantas menyebabkan perkara itu disifatkan sebagai cabaran lebih besar selain daripada menstrukturkan ekonomi dan juga sektor berdaya saing pada masa depan. Satu perkara contohnya, kalau kita lihat satu industri yang akan paling terkesan kepada usaha kita untuk mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing ialah sektor pembinaan. Saya tak tahu pandangan saudara-saudari yang ada dalam Dewan hari ini. Tapi salah satu daripada industri yang sudah hampir pupus di negara ini ialah industri pembinaan di peringkat daerah dan di peringkat kampung. Dan hampir sebahagian besarnya industri pertukangan kita, industri pembinaan kita adalah bergantung kepada kontraktor, tukang, artisan asing. Dan it's actually a national concern. Kerana selain daripada pembuatan besar yang boleh kita masih lagi lihat kepada keperluan pekerja asing, tetapi sebenarnya sepatutnya negara kita dengan jumlah pekerja dan juga pelatih yang keluar daripada institusi TVET contohnya, kita sepatutnya tidak ada alasan untuk tidak mempunyai sektor dan industri pembinaan bersaiz sederhana dan kecil yang boleh memenuhi keperluan masyarakat kita. Tapi benda itu tak berlaku di seluruh negara. Dalam pada itu, Rafizi berkata sebahagian peralihan ekonomi yang dirancang kerajaan perlu berlaku secara struktur. Beliau turut mengibaratkan dasar ekonomi umpama tiang. Sekiranya ada tiang yang rosak, ia perlu diganti dengan tiang baru. Dan tiang reput perlu dibuang. Sementara kita merancang, kalau kita lihat contohnya perbandingan di rantau ini, kita boleh melihat bagaimana cepatnya Vietnam berada di depan kita. Dalam tempoh satu generasi, kita telah pun ketinggalan berbanding dengan Vietnam. Sedangkan dalam tahun 90-an, awal 2000, saya tak rasa ramai yang terfikir bahawa satu hari dalam satu generasi Vietnam akan mengambil alih tempat kita sebagai kuasa ekonomi yang besar di rantau ini. Jadi perubahan-perubahan itu perlu berlaku secara struktur dengan cepat. Sebab itu pemahaman kita mengenai keadaan sekarang adalah cukup penting supaya kita boleh menetapkan sasaran yang betul. Saya bagi contoh, kita baru mewujudkan bandaraya berkembar di antara Kuala Lumpur dengan Hangzhou di China. Kerana Hangzhou adalah tempat pusat ekonomi digital dalam banyak-banyak bandaraya di China. Hangzhou penduduknya sekitar 10 juta. Hangzhou dan juga satelit bandarayanya sekitar 10 juta. Jumlah pertubuhan perniagaan berdaftar di Hangzhou untuk 10 juta orang itu melebihi 1 juta. Jadi maksudnya kita yang 1.1 juta pertubuhan perniagaan ini dengan jumlah rakyat, jumlah penduduk 35 juta. Maksudnya kita hanya 1/3 sahaja berbanding dengan Hangzhou.
Baik, kita berhenti rehat seketika. Pantau agenda reformasi kembali selepas ini. Apa nasib Harimau Melaya? Hidup makin terasing. Ngaumannya semakin sayup. Sang Raja Rimba meniti hidup di hujung zaman. Saksikan laporan Masa Depan Si Belang di Awani 7.4. Ia, hutan belum menjadi benteng terakhir Harimau Melaya. Sejak tahun 2020, lebih 250 unit kamera dipasang membabitkan keluasan lebih 3,000 km persegi. Secara purata, kira-kira 5,000 gambar dirakam untuk tempoh 3 bulan. Bagaimanapun, jumlah gambar bergantung kepada kekerapan binatang melintas di lokasi kamera. So, kamera ini dia ada dua sensor lah. Satu pergerakan, satu lagi heat sensor. So motion dengan heat. Kalau dia dapat detect the tick two boxes, elemen ni dia akan capture lah. Lepas tu kita pasang purposely memang at knee level sebab kita nak capture the image. Fokus kita ialah tiger. Kita cuba capture the image of tiger lah. Jadi kalau kita pasang atas sangat takut termiss. Kalau kita bawah sangat takut miss yang atas pula. So dia kena ada balance lah. Sebab tu lepas ni bila kita pasang, kita akan buat water test lah. Kita akan uji dia punya keberkesanan dia. 133 ranger orang asli daripada suku Jahai ditugaskan memasang kamera di kawasan yang sesuai. Ada 25 pasukan yang melakukan rondaan hutan. Manakala satu pasukan berada di pengkalan sebagai respon untuk memberikan maklumat terutama jika ada pemburuan haram dan kecemasan. Tapi untuk bateri macam ni, kalau kita pasang, dia boleh easily can go 3 to 4 months. Kalau kita pasang full, kita boleh tahan, setahun boleh tahan lah. Tapi depending dengan traffic dekat sini lah. Kalau semakin banyak animal, semakin banyak foto dia ambil kan. So dia akan cepat habis lah. So, kita akan cuci untuk pastikan dia boleh berfungsi lagi 4 bulan. Selain bertanggungjawab memasang kamera, ranger juga melakukan rondaan dalam hutan setiap bulan selama 15 hari. Dirosakkan oleh haiwan liar seperti gajah ke apa, sun bear. Sebab kalau gajah, dia pakai belalai, dia tolak sikit je. Kita tak jenis ni kan. Kalau dia tolak, dia memang boleh berkecai dah lah. Kalau sun bear, biasa dia tak suka. Kat sini ada apa? Ada infrared ni. Dia tak suka, dia lebih cocok. Kuku dia tajam. So benda ni kat sini boleh meminimalkanlah risiko. Kunci dia sangat spesifik, tak semua kunci boleh buka benda ni lah. Ini Yahya. Beliau antara orang asli yang bertugas sebagai ranger. Beliau ada pengalaman berdepan dengan harimau. Saya banyak kali jumpa harimau lah masa saya buat patrol. Semasa tu saya dengan tim mula-mula masuk jalan-jalan ada tepi sungai kita. Mula-mula tu kita tengok tapak baru lagi, ada kesan baru, kita tahulah. Kita nampak kesan tu baru. Jalan, lepas tu tak lama kemudian kita dengar dia punya bunyi. Bunyi dia punya mengaum besar lah. Lepas tu kita cari-cari, kita tengok dari seberang sungai dia ada. Nampaklah dia punya apa tu. Bunyi dia memang kuat. Memang bunyi dia mustahil sebab saya dengar bunyi kapal. Saya ingatkan kapal dari atas rupanya dia. Walaupun takut, tapi paling menakutkannya apabila tiada lagi ngauman rimau, kerana itulah petanda Harimau Melaya semakin pupus. Untuk pesanan kepada orang luar, kalau boleh kita sama-samalah jaga hutan kita sebab sekarang ni banyak pencuruboh dan pemusnah yang sedang diorang lakukan dari belakang kita lah, tanpa kita sedar.
Baik, apabila kita bincang berkenaan dengan agenda reformasi, ia tidak semestinya bermakna hanya reformasi berkenaan dengan aspek politik, ekonomi atau sosial. Kerana reformasi dan penjagaan, pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar juga sama penting, dan mungkin ada yang berkata ia lebih penting daripada semua itu yang lebih duniawi. Kerana ini adalah penting usaha untuk menjaga alam sekitar kita dalam satu negara, Malaysia, yang penuh dengan khazanah alam yang dianugerahkan oleh Ilahi. Jadi sempena Hari Harimau Sedunia pada hari ini, sesuai untuk kita bincangkan berkenaan dengan agenda-agenda kerajaan dan juga pihak-pihak lain untuk melindungi kelestarian alam kita. Dan untuk segmen terakhir ini, saya mahu bersama dengan Dr. Jason Horn, Ketua Konservasi Semenanjung Malaysia untuk Tabung Hidupan Sedunia WWF. Dr. Jason, terima kasih kerana menyertai kami. Ya, selamat datang. Terima kasih kerana menjemput. Ya, Doktor, apa yang boleh Doktor kongsikan berkenaan dengan status terkini populasi harimau Melaya di Malaysia sekarang ini? Ya, harimau Melaya ini taburannya di sekitar semenanjung Malaysia. Setakat ini kurang daripada 150 ekor yang masih hidup di hutan Malaysia kita ya. Angka ini menunjukkan penurunan yang ketara dari sekitar 3,000 ekor pada tahun 1950-an. Akibatnya kerana kehilangan habitat, kekurangan sumber makanan dan juga pemburuan haram. Ya. Apa langkah-langkah konservasi yang sedang dilaksanakan oleh WWF dan juga pihak-pihak lain untuk memelihara dan memulihara populasi harimau Melaya? Ya, bersama-sama dengan rakan seperjuangan dan juga kerajaan, kita melakukan banyak aktiviti. Dari pertama sekali, perlindungan. Kita mesti menguatkan usaha melindungi harimau dari segi rondaan, dan ini dilakukan oleh komuniti ranger, advokasi untuk langkah-langkah perlindungan yang lebih baik dan juga membina kapasiti untuk penguatkuasaan undang-undang. Yang kedua, dari segi pemantauan, kita melaksanakan pemantauan berterusan untuk menjejaki populasi harimau dan juga mangsa-mangsa untuk harimau. Nombor tiga, kita harus menambahkan spesies mangsa, bermaksudnya dari segi sumber makanan untuk harimau, harus menambahkan supaya harimau ini mempunyai sumber makanan. Keempat, dari segi komuniti pemberdayaan, komuniti melaksanakan langkah supaya komuniti ini turut terlibat sama dalam menangani konflik manusia dan hutan liar. Dan yang kelima, dari segi pengurusan cats. Ya. Cats ini adalah singkatan untuk Conservation Assured Tiger Standards, bermaksudnya kawasan di mana terdapatnya harimau, kita dapat menangani kekurangan yang ada supaya komitmen negeri serta penubuhan jawatan kuasa cats ini dapat terlibat bersama dalam pemuliharaan habitat harimau ini. Visual yang anda saksikan itu adalah antara sedutan daripada laporan khas kami baru-baru ini. Wartawan Esrawani Azizul Azwar turun ke hutan Belum bersama dengan WWF dan pihak lain untuk melihat usaha-usaha konservasi yang dijalankan. Apa yang anda lihat itu adalah salah satu inisiatif yang dilaksanakan, termasuk memasang kamera untuk menjejaki haiwan ini. Tetapi sudah tentu, Doktor, cabaran itu banyak. Saya ingat sejak saya sekolah lagi, kita sudah bercakap berkenaan dengan memelihara dan memelihara spesies harimau Melaya, dan kita masih lagi bercakap berkenaan dengan hal ini hari ini pada tahun 2024. Terbaru sekarang, apa cabaran yang didepani dalam usaha untuk melindungi harimau Melaya kita, dan bagaimana ia berbeza dengan cabaran yang didepani mungkin 10 atau 15 tahun lepas? Ya, populasi harimau ini diancam akibat banyak cabaran yang masa kita buat kerja ni. Cabaran terutamanya pemburuan haram ini dilakukan oleh biasanya sindiket luar dan sebagainya ya. Kita harus menangani ini ya. Yang keduanya, kehilangan habitat akibat pembangunan dan pertanian. Kita sudah tentu banyak pembangunan berlaku, mereka juga memerlukan kawasannya. Ini juga menyebabkan kehilangan habitat kepada harimau. Yang ketiga, konflik antara manusia dan harimau. Kita pun banyak dengar bahawa harimau sudah memasuki kawasan di mana terdapat tempatannya. Berkenaan dengan pemburuan haram ini, biasanya pemburu haram ini memasang jerat, ya. Dan jerat ini tidak hanya menangkap harimau, walaupun target utama adalah harimau, tetapi hewan-hewan lain yang menjadi sumber makanan kepada harimau juga tertangkap sekali. Akibat ini, sumber makanan kepada harimau berkurangan. Itulah sebabnya
hutan kita apabila kekurangan sumber makanan untuk harimau, harimau pun akan terasa tertekan dari segi daya untuk mencari makanannya. Di samping itu, pemeliharaan harimau ini memerlukan banyak dana, ya. So, kita mempunyai cabaran dari segi dana yang mencukupi dan juga menerima sokongan daripada pihak berkuasa dan juga komuniti tempatan turut bersama untuk menangani masalah ini, ya. Satu cabaran bagi badan-badan seperti WWF, niatnya baik. Tetapi ada beberapa halangan termasuk badan seperti WWF tidak ada kuasa. Kerana kuasa seringkali dipegang oleh kerajaan. Bukan sahaja di Malaysia tetapi di negara-negara di serata dunia. Ini kita lihat antara kekangan utama yang dihadapi. Jadi semua boleh dilakukan tetapi sekarang-kala ada had. Kerana badan seperti WWF, NGO tidak ada kuasa. Jadi ceritakan doktor berkenaan dengan kepentingan kerjasama antara semua pihak. Kerajaan, NGO, orang awam dalam usaha untuk kita menjayakan usaha untuk memelihara dan memelihara harimau Melaya dan semua flora dan fauna kita. Ya, Saudara Lokman, sudah tentu ya dalam pemeliharaan harimau ini kita tidak boleh melakukan seorang diri dari segi NGO, ya. Ya, kerjasama antara semua pihak adalah amat kritikal, ya, kerana kejayaan usaha konservasi ini bergantung kepada kesemua pihak bersama untuk melakukan konservasi harimau Melaya. Kerajaan Malaysia ini memainkan peranan yang penting dalam mengubalkan dan menguatkuasakan undang-undang perlindungan hidupan liar. Dari segi NGO seperti WWF Malaysia, kita membantu kerajaan, kita memberi sokongan teknikal dan juga sumber, manakala orang awam, siapa-siapa yang ada di Malaysia ini, termasuk komuniti tempatan, mereka juga terlibat sama, ya. Mereka adalah ejen yang penting untuk memastikan keberkesanan dan kelestarian usaha-usaha ini. Sokongan walaupun sedikit-sedikit ini, kalau kita gabungkan, mereka boleh sama-sama bersama dengan kerajaan dan NGO untuk sama-sama melindungi harimau Melaya. Melalui kerjasama ini, kita dapat mencapai keseimbangan ekosistem yang penting untuk kelangsungan harimau Melaya dan juga untuk kesejahteraan manusia. Ya. Doktor dan juga keseluruhan pasukan WWF dan semua pihak yang terlibat, keep up the good work dan kami akan terus menyokong usaha anda dengan cara yang kami mampu lakukan kerana kita hanya ada satu bumi sahaja. Kita hanya ada satu alam sekitar dan khazanah hanya perlu kita jaga. Itu tadi Dr. Jason Horn, Ketua Konservasi untuk Semenanjung Malaysia bagi Tabung Hidupan Sedunia atau WWF, membincangkan berkenaan dengan cabaran untuk kita menjaga harimau Melaya dan memelihara harimau Melaya di tanah air kita. Sempena Hari Harimau Sedunia hari ini. Apa yang anda boleh lakukan untuk bantu? Tidak kisah sama ada dari segi penyumbangan dana atau menyertai program-program yang berkaitan dan sebagainya, kita semua perlu memainkan peranan. Dan hari ini adalah siri ketiga dan terakhir laporan khas wartawan kami turun ke hutan belum sama dengan WWF dan juga pihak lain untuk menyaksikan cabaran dan juga usaha-usaha konservasi harimau Melaya yang anda boleh saksikan malam ini dalam Awani 7.45. Untuk itu, sekian saja pantau agenda informasi. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.